membuat file baru. Setelah itu kita akan menyimpannya. Di sini saya akan menyimpannya di folder form dynamics ya, form belajar. Jadi htdocs belajar form dynamics, jika kalian tidak mempunyai bisa bikin sendiri foldernya. Kita namakan di sini form team. Nanti kita akan menyambungkannya di dengan form dynamics ini. Di sini saya kita buka sumnya dulu. Oke, kita start. Ya, kita start ya. Sudah hijau. Oke, kita masuk ke local host. PHP my admin. Jadi saya sudah mempunyai database. Kalian bisa menggunakan database terserah milik Anda atau buatnya baru untuk sekedar belajar. Dalam program ini punya tabel, dua tabel data guru dan tabel mengajar. Data guru kita sudah mengisikan 4 dan tabel mengajar tes tentang sampat di mana Abu Bakar mengajar 3 mata pelajaran agama, sejarah, geografi, ahli matematika, Usman IPA, Umar IPS. Jadi form di sini cara kerjanya begini. Ketika Abu Bakar dipilih, maka di drop down kedua atau list box kedua mata pelajaran akan menampilkan mata pelajaran yang diajarkan. Di sini makan 3 berarti dia akan menunjukkan tiga mata pelajaran ini, sedangkan Ali cuma satu matematika. Jika dia menggunakan form dinamis, ketika kita akan memilih guru Abu Bakar, dia akan menampilkan semua mata pelajaran. Nah, kita sekarang di sini akan membuat supaya guru ini menampilkan mata pelajaran apa yang diajarkan. Oke, kita buka dulu, kita bikin formnya dulu. Di sini kita akan mencoba untuk menggunakan template dari Bootstrap. Kita ambil script shares. Di sini saya sudah mempunyai. Jika kalau teman-teman belum download, bisa download langsung di Bootstrap. Ini JavaScript files. Nah, kita akan mengambil ini dengan ini. JavaScript foldernya, novelnya, bootstrap, titik ini, .js. Yang kedua kita copy saja biar cepat. jQuery, .js. Dengan stylenya kita menggunakan tabel saja ya. CR kali 2 CR kali 2 TD. Disini nama guru. Input teks. Oh enggak, kita pakai saja. Select. Drop down saja. Option. Kita koneksikan dulu untuk sisa yang punya file koneksi. Sesuaikan dengan nama database-nya, jika dinamis dinamis, jika database kalian nama lain tinggal mengganti ini saja. Oke, kita input di sini. Include. Sorry. Include. Koneksi.
selanjutnya kita akan menseleksi tabelnya, tabel guru sama dengan MySQLi query $con select semua dari, kita lihat tabelnya dulu, dari data guru ya, tabel data guru. Guru. Oke, kita simpan. Di sini kita mengambil perulangan. Di sini. For each. Kita ambil ini variabelnya yang menseleksi data guru. Kita taruh di sini. Jadi isiannya sebagai hasil guru. Nah, sekarang kita panggil perulangan option file option nilainya ada hasil guru echo hasil guru, yaitu variabel yang ini. Terus kita akan mengambil indeksnya. Indeks yang kita ambil di sini adalah indeks ini, indeks nama. Nanti angka menampilkan nama-nama ini. Nama. Kita copykan di sini sebagai, nanti kita isikan. Terus sini kasih kelas dulu. Kelas from control. Lupa, kita akan belinya form di sini ya. Form action tetap method post class form group. Nah, selanjutnya kita akan ke mata pelajaran. Mata pelajaran ini sebenarnya diisi sesuai dengan nama gurunya. Jadi kita tinggalkan saja, yang ini kita coba dulu. Simpan localhost belajar F dinamis, enggak ada ya. Saya coba lagi form dinamis ini. Ah, ini ya, saya tampil. Oke, biar sedikit rapi. Di sini kita lihat kita melakukan apa penggantian, tidak terjadi apa-apa ya. Sekarang kita berikan JavaScript pada select. Jadi ketika nilainya berubah, maka this form ini akan mensubmit. Kita tes lagi, simpan. Press. Wah, ada kesalahan di sini ya, formnya tutupnya harusnya di bawah. Di sini, di bawah sini. Coba lagi, coba lagi. Nah, ini sudah benar berarti. Dia otomatis, coba perhatikan progress di sini. Jadi setiap pergantian pilihan dia akan otomatis mensubmit. Oke, sekarang kita akan mengambil nilai dari select ini, yaitu variabel guru. Coba kita akan tampilkan di bawah sini. Coba akan tampilkan di sini ya. Input text name
hasil value kita memperabel di sini ketika tersubmit, maka kita akan simpan hasilnya ke dalam variabel hasil pilihan sama dengan dollar post, variabelnya nama guru ya. Coba kita simpan lagi, kita buka di sini, kita panggil isikan yang ini, kita copy saja php echo, kita refresh. Abu Bakar ya, coba kita pilih Umar, dia sudah ganti Umar. Usman, dia Usman, kita ganti Usman. Sekarang kita bikin agar setiap pemilihan ini tidak kembali ke nol, klik seperti tadi. Jadi kita akan milih Umar, ini akan tetap ke Umar. Jadi begini, di sini kita bisa menggunakan selected, tapi di sini kita akan menggunakan kode PHP agar jika sama dengan hasil nama hasil pilihan, maka ini akan diselect. Jika sama, maka tidak akan diselect. Caranya begini. If dollar hasil guru ini ya, kita ambil nama-nama dalam database ini. Jika salah satunya sesuai dengan nama yang dipilih, yaitu hasil ini, maka dia akan memberikan atribut select pada option ini. Apanya begitu? Seguru sama dengan dollar post guru, maka echo selected else tulis kosong. Oke. Coba kita kembali, kita buka form belajar. Kita buka kembali form dinamis, form ini undefined in this group. Kenapa begini? Karena kita belum milih. Untuk mengatasinya kita bisa menggunakan tambahan di sini. Error reporting 0. Begini untuk tidak akan menampilkan. Coba kita refresh. Tetap menampilkan. Sekarang kita coba Abu Bakar. Ini tidak masih tetap ya Abu Bakar. Seharusnya ini akan tetap standby di Umar. Ini karena kesalahan. Coba cek lagi. Di sini kita kurang menambahkan indeksnya. Indeksnya yaitu ini. Sorry, maaf, kelupaan indeksnya. Kalau hasil guru begini saja, dia akan tidak menggunakan indeksnya, maka error ya. Sebenarnya error itu. Kita simpan ulang, setelah kita refresh. Nah, Umar. Kalau kita pilih Usman, dia akan Usman, juga tetap Usman. Kalau Abu Bakar, dia akan Abu Bakar. Nah, selangkah yang selesai, kita akan menggunakan seleksi di sini. Coba kita alihkan ini di sini, kita hidden dia. Oke, simpan. Sudah hilang ya. Oke. Dan selanjutnya di sini kita akan select ini. Dollar matple sama dengan MySQL query. Koneksinya kita akan menyelek pada tabel mata pelajaran ini, tabel mengajar ini, di mana namanya sesuai dengan yang dipilih. Jika Abu Bakar, dia akan menampilkan yang Abu Bakar saja. Caranya begini, kita akan ketik select semua dari tabel mengajar ya. Tabel mengajar where
Kita samakan nama gurunya, guru berarti indeks guru ya, di mana guru sama dengan hasilnya ini, di mana guru sama dengan dolar hasil PIB, maka dia akan melakukan perulangan. Kita tekan di sini juga nggak apa-apa, di sini juga nggak apa-apa, di sini for each metal sebagai pilihan mata pelajaran. Hapus ini dulu. Sekarang kita disini tulis option value dolar mata pelajaran, indeksnya jangan lupa sebentar ya, maaf, segera cut PHP Eko Kontrolpaste mata pelajaran, indeksnya indeks mata pelajaran, ingat ya, sesuai dengan nama kolomnya, ini mata pelajaran. Oke, sini juga isikan sama dengan yang ini. Nah, kita simpan, kasih kelasnya dulu, selectnya belum. Mantap. Kita pindah ini bawah. Di sini kita menambahkan option yang belum terpilih. Volume kosong. Kasih kelas supaya lebih menarik, kelas form control. Oke, kita simpan. Jadi saya paham ya teman-teman. Kita buat kembali belajar. Kita coba, jika memilih Abu Bakar harusnya dia keluarnya itu agama, sejarah, dan geografi. Kita cek, masih kosong ya, masih kosong ya, seharusnya dia keluar ini. Coba cek lagi query-nya, mata pusaka select bintang dari terima where. Oh ini, where-nya ini where apanya? Astaga, kita lihat where di sini, where guru. Where guru. Sama dengan hasil fail. Saya kasih sama lagi. Cek. Ali. Coba kita ganti ini ya, ini kurang penting. Simpan.
Nah, IPS jadi Usman Abu Bakar, tiga mata pelajaran sesuai dengan yang ini. Umar yang mengajar IPS,